Babin Kamtibmas Kelurahan Pulo, Aibtu Pujo, melaksanakan giat pam penertiban para pedagang kaki lima dan parkir liar yang terletak di Jalan Polim Raya dan sepanjang Jalan Dharma Wangsa Raya. Adapun penertiban tersebut dilakukan dengan dukungan 12 personil petugas dengan rincian 1 personil Babin Kamtibmas, 1 personil Babinsa, 2 orang personil Dinas Perhubungan, 4 orang personil Satuan Polisi Pamong Praja, 3 orang pegawai kelurahan, serta 1 orang petugas pulbaket. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Mansur yang menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Pulo. Dari hasil penertiban, 4 gerobak berhasil diamankan, 12 sepeda motor diberikan himbauan, serta 1 mobil taksi diberikan sanksi tilang. Dari Jakarta, Babin Kamtibmas Aibtu Pujo, Tribrata TV, Salam Tribrata.